Kau orang buat ni, kau nak cakap aku bunuh kamu buat ni. Cik, kalau nak selamat, cik letakkan senjata, cik. Eh, suka hati aku lah nak buat. Kejadian yang kau orang sedang saksikan sekarang ni adalah perkara biasa. Bukan setakat di Melaka, tapi di setiap negeri di Malaysia. Mamat ni ketagih dadah. Kepala dah tak boleh nak fikir. Dia ada kurang 2 minit sebelum polis-polis cekap negara kita tembak dia mati. Tapi aku nak ambil masa korang semua untuk ceritakan kenapa perkara ni boleh berlaku. Excuse me, is this your bag? Yes. Come over. I think it's for you. Okay, who wants this? Hmm? Babe, no. No, don't touch her. I swear, it's not mine. That is not mine, I swear. No. Let me go. You're hurting me. No, I don't want to do this. Kacang je. Kenapa diet dah? Saya malam kurang makan sikit, tuan. Besok, sorry lah ya. Aku teringin nak rasa sup ayam ni. Lama tak dengar kedai sendiri. Tak tahu masih kick tak rasa sup ni. Tambah lagi, tuan. Sedap lagi lah tu. Terima kasih. Hmm.
sedap, pandai bedah tukang masakan. Dia punya tangan dia macam arwah. Tuan, apa lagi tuan? Masuk Minang. Kau ni lah kenapa, Zul? Santah orang tu. Dah putus haid apa? Sekali-sekala, nak juga rasa sup lain kan? Tuan Kamil, jagalah macam ni, tuan. Remy. Macam ni macam apa? Saya memang nak bayar duit tuan. Tapi tak payahlah nak suruh budak-budak lobi tu pergi kacau anak-anak perempuan saya. Tak ada pula aku arah lobi buat macam tu. Jangan-jangan dia suka anak perempuan kamu, tak Karimi? Ha? Biasa, orang muda. Kan saya dah kata saya bayar minggu depan. Saya tinggal berapa stok je lagi. Yang nak jual. Oi! Apa kamu ni bandul? Tak payah kau tunjuk benda. Simpan balik. Nanti aku tanya lobby. Apa yang dia dah buat? Apa yang dia dah buat? Dah tentu arahan dari tuan dia. Dah. Datuk. Mati karang lebay ni. Anak yatim pula karang anak-anak perempuan dia. Jaliha. Hei, mari kemas ni. Rosak selera aku nak makan. Tak apa. Nanti aku tanya Lobe apa yang dia dah buat. So, lepas. Pergi ambil kereta. Aduh, Karimi. Sementara ni, kau carilah cara lain niaga. Orang macam kamu ni lah, Karimi. Dia merosakkan imej orang-orang suka. Halo. Kenapa tuan? Go. Baru aja mati. Tuan, bukankah bypass dia tu dia selamat tuan? Mati kena tembok. Besok kamu panggilkan semua. Kita buat meeting di Gempar. Kita buat malam. Lobby, tak ada lagi. Biasalah tuan. Dia tu kan lembab. Lobby. Tak apalah, kita mulakan. Tapi sebelum masuk tadi, file-file dah bagi pada Yusuf, ya? Sudah tuan. Tapi file financial report tu 6 bulan sekali je yang selalu tuan minta. Ini bukan pasal bisnes kita kan tuan? Assalamualaikum cikgu-cikgu semua. Maafkan saya pasal lambat kerana ada seorang pengawas menahan saya. Best student lah konon. Ha, sup, bro? Yo, man. Ha, Lobe, terlanjur kamu nak sangat perhatian. Aku nak tanya kamu pasal Karimi ni. Kamu dah buat apa dengan anak-anak dia? Ah, dia cerita apa kat tuan? Oh, jadi kamu tak ganggu anak dia? Tak adalah ganggu. Cuma gurau-gurau manja. Macam tu sikit je. Sebenarnya tuan, dia antara peniaga yang paling lembab. Ha? Utang lambat bayar. Nak barang banyak. Lepas tu lembab penjualannya. Macam siput babi tuan. Tapi tak payahlah sampai ganggu anak dara dia. Saya rasa bos tak perlu dengar gosip-gosip dia, cerita-cerita internet ni.
Dah, bro. Barang gua tengah panas dalam kontena tu. Bila-bila boleh meletup di pasaran. Bagi sikit. Let's do this, guys. So, boleh kita mulakan meeting sekarang, tuan? Okay, Chun. Let's do this, okay? Barang sudah ready. Stok gua cantik punya. Luarang barang duit sudah ready. Right, anytime kita fly, bro. Solihin, aku panggil ni bukan pasal tu. Ni lobe. Tak apa. Lain kali kalau aku ada dengar benda yang tak seronok aku dengar, jaga. Aku baru aja dapat berita. Kawan baik aku di Kuala Lumpur, Tuan Goh, mati kena tembak. Kau semua tak kenal dia sebab dia pun macam aku juga. Apa pula tak kenal? Go-Go Production, supplier paling besar untuk artis-artis dalam negara dan juga luar negara. Patutlah semua artis yang ada aku sekarang. Stop dah habis. Tak ada dia, tak ada aku kat sini. Tak ada aku kat sini, Lobe. Kamu masih lagi duduk kena ganja dalam botol, kan? Apa halnya, Tuan? Dia ada hutang orang ke? Seorang ahli perniagaan terkenal, Mr. Goh, mati dibunuh. Suspek dijumpai mati pada pukul 9 malam. Polis dah menyiasat kes pembunuhan. Tengok apa tu? Suri. Macam mana patah perasaan Suri balik? Itulah. Kalau Suri ni perompak, abang lama mati tau. Kena tembak. Dari mana? Dari jumpa kawan tadi, ada discussion. Wana mana? Kawan dengan Suri ke? Tak. Budak tu dah pandai menipu. Kalau ayah tahu. Tak apalah. Nanti pandailah abang explain dekat ayah. Ayah meeting ke kat dalam tu? Panjang. Tak habis-habis. Saya bermula pada umur 12 tahun. Jadi aku minta korang semua jaga area masing-masing. Jangan berhubung, jangan bercakap dengan orang yang kau tak kenal atau orang baru. Apa lu weh? Kau ingat ni kelas Darjah 5 ke apa? Nak apa? Tak puas. Saya cuma banyak sangat minum air. Saya rasa nak pergi toilet. Aircon bilik ni pun sejuk sangat. C-I-N-T-A-K-I-T-A. Sampai bila? Abang Lube. Dah ada ratu, eh? Mentor tak terima orang yang dah berumur macam Abang Lube. Abang pun kalau abang betul-betul nak masuk mentor, abang dah pergi audition dah. Huh? Tapi sekarang ni abang nak luahkan hati abang pada Suri. Suri nak tidurlah. Nak tidurlah. Jangan lupa janji kita. Perjanjian apa? Janjian syaitan? Hey. Bapa dia bayar gaji kau supaya jaga bapa dia. Bukan jaga dia. Dia aku yang jaga. Apa kau merepek ni, Lobe? Aku tak merepek. Aku cakap je. Kau teman aku pergi toilet sekejap. Tak biasa pula. Tandas kat belakang. Bukan tak biasa. Sekarang ni musim orang mati kena bunuh. Rumah ni besar. Ayolah. Cepat. So. Lepas dia dulu lagi aku ganti gosok. Lepas dia aku jual barang harga RM10. Sampai aku jadi tokan besar, Sok. Kerja kau tetap macam ni, Sok. Tak berubah-ubah. Kau tak nak cuba kerja lain ke? Aku boleh ikat, Bro.
ialah bodyguard. Bodyguard pun dia boleh pergi ke level-level lain tau. Banyak level-level bodyguard. Okey. Macam ni. Apa kata aku tawar kau jadi asisten aku? Mana? Maaf, bro. Aku cuma kerja dengan Tuan Kamil. Wow. So sweet. Baguslah. Kau ada pegangan kau sendiri. Kau jenis yang setia. Aku tahu kau bukan untuk hari ini. Bila Tuan Kamil dah tak ada. Bila dia dah mati. Garang kan? Itu paling garang kan? Eh, takutnya. Oh, sorry bro. Gacau dating pula. Kau pun tak tahan sejuk ke apa? Bukan bro. Meeting dah habis bro. Meeting dah habis? Cepat pula meeting habis hari ni. Aku pergi clubbing ni. Clubbing. So? Alright bro. Tuan. Kamu ke mana, Zul? Bos. Sorry. Saya pinjam usup kejap tadi. Teman pergi toilet. Takut musim-musim sekarang musim bunuh-membunuh. Takut saya pula kena bunuh. Lobby. Kamu ni nak marah budak lagi tak marah besar kepala. Tuh. Kenapa Wan nak balik budak lelaki tu? Kata balik dengan Suri. Suri dah balik, Tuan. Dia tidur. Dia kata dia tak sempat nak ambil Wana. Jadi dia minta tolong kau Wana tolong hantarkan. Hey, Wana, gimana ni? Clubbing ke apa? Abang, stress sikit Daddy kat atas tu. Ayolah, Abang cover line. Pergi jumpa Daddy. Hai Daddy. Sorry lambat. Traffic jam. Nama siapa ni? Nama saya? Ha, nama awak lah. Syafiq bang. Bau rokok je. Rokok je? Ish! Daddy ni mana ada? Kawan nanti dia tu. Dia start rokok tak pakai tingkap. Syafiq bawa budak bawa motor pergi mana malam-malam ni? Tak ada apa. Tadi saya bawa dia pergi makan je tadi. Makan kepala botak kau pakaian saya semacam ni. Dia mengelik-ngelik macam tu. Okeylah, Daddy. Wana masuk dulu lah. Esok nak sekolah. Bye. Bye, myself. Kau makan mana? Kau ingat aku bapak kau kena tertipu? Ha? Eh, kau tahu tak maksud lembam tu apa? Tahu bang. Ha? Inilah suara yang aku bagi kau. Jangan buat lagi. Jangan datang lagi. Aku tak nak tengok muka kau lagi. Okey bang. Eh? Okey. Kamu tengok-tengokkan Wana tu. Aku tengok lain macam aja. Ah, besok kita ke KL. Pasal ke bumi mendiangku. Baik tuan. Bos. Ya. Yeah. You're the man, my bro. Bila lu nak lepak, gua punya pot lagi. Lu tahu tan kerja gua macam mana kan? Jangan cerita pasal kerja, bro. Gua cakap pasal barang gua, bro. Gua creator, bro. Satu Asia Tenggara telah merasa kehebatan barang gua, bro. Tapi lu kawan gua, bro. Dalam sama industri, tapi lu tak pernah rasa barang gua, bro. Apa makna lu jaga semua ni, bro? Semua ni untuk barang gua, bro. Gua, bro. I'm the man, bro. Gua kena menampak jauh gua parking tu. Bro, dunia di tangan gua, bro. Argo. Cik Yim. Iya, Pak. Dah kemas semua dalam meeting room? Ya, semuanya sudah siap, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak.
dekat mana? Dekat dengan Museum Telekom. Baik. Ya, kenapa, Sam? Daddy, Daddy pergi mana? Kenapa Pak Jason yang hantar awak nak pergi sekolah ni? Daddy ada urusan kematian ni. Sekarang ni on the way nak ke KL. Petang nanti Daddy dah balik. Alah, kenapa tak suruh Abang Yusof hantarkan je? Ish, Pak Jason ni boring lah. Membebel je tadi. Benci tak? Satu hari ni aja, apa? Ha, itu pun tadi kebetulan Pak Jason tu datang rumah. Tu yang Daddy minta tolong. Dah, dah, dah. Jangan mengada. Abang Yusof macam mana ya? Dia baru je tidur tu. Baru lepas makan ubat tadi tu. Kenapa boleh jadi macam ni? Tak ada apa-apa. Man, pergi check in hotel lah. Aku nak berehat kat hotel lah. Suri teman ke Abang Yusof eh? Tak payahlah. Nurse kan ada. Nah, jom. Jom kita pergi berehat hotel. Seorang je kawan gua bro, dunia akhirat bro. Gua sedih tengok lu gadai nyawa lu. Jaga orang bro. Tapi siapa jaga lu? Kamu jangan risau. Pihak hospital ni akan buat yang terbaik untuk kamu semuanya. Aku dah uruskan. I promise. One day bro.
Gua jaga lu, bro. Kau berehatlah dulu. It's my pesta, bro. I always save this for the best day, bro. And it's the best day in my life, bro. Because you're my best friend. Kita nak jalan seorang-seorang. Kita lalu sama-sama. Selamat pagi, Cik Yusof. Rasa sihat? Rasa pening sikit, Nas. Oh, rasa pening tu sebabkan saya baru je masuk ubat tadi. Tapi baru rasa okey sikit. Kejap lagi, doktor akan buat checking. Sementara tu, kalau Cik Yusof nak ke toilet atau nak apa-apa, tekan je butang tepi katil tu. Nanti saya datang kat Cik Yusof, okey? Terima kasih, Abang Lobe. Terima kasih, Mudi. Terima, Suri. Bye. Hey, habis kelas sekolah abang nanti. Hah? Cakap tunggu apa lagi ni? Ikhlas, malas. Babing hidup. Jadi apa? Oi, belajar berniaga betul-betul. Kasih balance account. Ha? Bukan jual tu grafik ke, bang? Besar pula tiba-tiba accounting. Tak grafik pun kena tahu debit kredit sekarang. Bang, jom kita pergi tempat lain. Malaslah nak pergi sekolah. Ini adalah punca utama kenapa pelajar-pelajar kita terjebak menjadi keldai dadah. Yang pertama, cinta. Yang kedua, kesempitan duit. Dan yang ketiga, pengaruh kawan. Kehidupan mereka seperti digambarkan di Discovery Channel sangat menakutkan. Itu saja presentasi saya. Okey, on ke lampu. Bagus. Nampaknya awak cukup arif tentang isu semasa dadah ni. Cuma saya tak berapa jelas dengan beberapa slide yang cuba awak tunjukkan sebentar tadi. Contohnya, aktiviti jual beli dadah. Hisap dadah tu saya rasa macam satu scene yang saya biasa tengok dalam drama Melayu. Contohnya drama Gerahas. Kisah benar. Betul kan? Gerahas, kan? Gerahas. Encik Azhar nak saya buat macam mana? Beginilah. Saya rasa baik awak buat research kat tempat-tempat yang awak cakapkan tadi. Kalau boleh, awak rakamkan. Yalah, saya rasa penagih dadah hari ini pun entah-entah dah moden. Sambil cucuk dadah, boleh layan Facebook. Waterpark. Lepas sini je. Boring ah. Eh, buat apa pergi waterpark? Abang bukan pandai berenang pun. Kalau lemas nanti susah. Siapa nak selamat? Oh my god. Abang ada pistol sekarang ni. Macam mana boleh orang tak tahu? Abang dari kecil lagi ada pistol. Tapi pistol ni lain. Ini kalau tembak orang, mati orang. Tapi pistol abang ni lain. Tembak orang, jadi orang. Makin tembak, makin bertambah. Nak pegang, nak pegang? Nak pegang. Mana? Cakaplah nak pegang yang ni. Jangan bergerak. Hey. Saya polis. Mana? Hey. Kau telan E ke pagi-pagi? Bahaya ni kau meletup. Ajar mana? Nampak poster tu. Yang ramai-ramai tu jangan, itu limited edition. Kita tembak yang sebelah, yang seorang ni. Okey.
Okey, Mamat ni nama dia Slash. Ya, daripada kumpulan Guy Roses ni. Dia memang pemain gitar profesional. Kita tembak dia. Okey, cara nak menembak, concentrate. Kumpul semua tenaga biar masuk dalam ni. Semua. Sebelum kita tembak, kita tarik picu dulu. Alright, maknanya dulu dah reload. Bila reload, kita kumpul tenaga. Aim betul-betul. Satu, dua, tiga. Bang! Tembak! Yes! Mati orang kalau tembak. Kalau tembak yang ni, jadi orang. Praktis. Nak tengok berita dunia apa jadi dengan dunia. You guys, please teman aku. Takkan aku nak pergi sorang-sorang? Kau ni bodyguard kau ke ada? Suruh je lah bodyguard kau. Bodyguard aku kat hospital. Suri. Aku bukannya tak nak teman kau. Cuma aku tak biasalah pergi tempat-tempat macam tu. Takutlah. Muka ganas, rambut pacak. Dia panties eh? Babe, aku rasa aku boleh ikut kau lah. Tapi kau ulu aku sikit duit. Aku tolong kau shoot. Aku buat macam 999 buat. Okeylah. Tapi 100 je. Okey, 100. Sentuh aku nak ikut lah. Mati duit kan? 100 pun nak tolong. Duit. Yoha! Apa korang tunggu lagi pula? Pernah aku cek kau lah. Asal, babe? Aku nak minta tolong. Tolong apa? Tahu tak kat mana pot orang jual bila dah kat area ni? Asal kau tanya aku. Kau aku ni muka isap dadah ke? Yuk, sampai rumah nanti kamu rehatlah. Suri ke Wana, siapa ambil tuan? Kalau tak, si Seman dia menghantar Wana. Tapi dah lobby beria sangat nak minta hantar. Tak apalah, yang penting keselamatan budak-budak tu kan? Keselamatan tuan penting juga. Kau ada? Kat belakang tu. Seman kan ada? Kat sini tempat dia. Betul kan ni? Yalah, kalau kau nak grade A, diorang bisa main kat hotel terima bintang. Yang kau buat kau ni, kira grade C. Hardcore, diorang isap pemampus punya. Berapa real dalam gambler kau? Kau ikut aku masuk tak? Ish, tak nak aku dah. Aku bukan orang lagi. Kau ambil 200 dulu. Sekejap lagi, bila keluar, lagi 200. Dah pula. Tadi kau delayed. Yalah. Kau pergi sebab masuk. Dah ada satu baik yang kau ambil jelah yang kau banyak bunyi ni apa hal? Tak ada. Barang sama tapi harga mahal sangat dia. Gua ambil kan dulu bukan baru sekali dia dah banyak kali dia. Takkan lu tak bagi diskaun sikit dengan gua dah. Hei, kau nak kau ambil. Kau tak nak kau jalan. Sebelum kau pijak-pijak muka kau. Oi, kau apa-apa kat sini ya?
Siapa ni? Wei, lantak engkau lah. Kau punya pasal lah. Aku dah cakap. Cari port lain kau tak nak dengar. Aku tak nak layan kau. Bye. Hey. Wana. Bangun. Eh, dah lewat ni bangunlah. Nak kena satu lagi kelas. Alamak, ayah sudah baliklah. Awak bila kira ni? Cik Yam, Cik Yam. Mek ya, Suri. Aduh, kenapa kamu kotor banget? Kamu dari mana aja? Jangan beritahu ayah tau. Ya, ya. Eh, apa Yusof? Bila mama sampai? Kenapa ni, Suri? Tadi Suri pergi buat research dekat kampung Perut Api. Sarang penagih dadah. Apa sebab buat kerja gila macam ni? Bahaya tempat tu kan? Siapa yang bawa? Suri tanya Johar. Johar balas cimat lobe. Tapi kita orang tak ada apa-apa lah, bang. Cuma kita orang kena serang lepas tu lelaki tu selamatkan kita orang. Kau siapa? Aku Kamal. Kau buat apa kat sana? Aku reporter. Buat kajian tentang Mak Gian dekat sini. Kau bukan orang sini kan? KL. Aku datang sini buat kerja aja. Awak tak nak masuk dulu ke? Tak apalah. Saya nak hantar kawan-kawan awak ni balik. Dia orang trauma lagi. Terima kasih. Adira. Adira. Kak tu kak. Adira, aku sorry ya. Aku ni inah. 200. Ambillah. Aku minta maaf tau. Cuba besok eh. Sorry. Lain kali jangan keluar orang tak kenal. Bahaya.
Cuba, bos. Bos. Bodoh kau. Sorry, bos. Bos. Bodoh. Adik. Hey. Asal kau bodoh sangat bagi tahu Suri pasal kampung periuk tu? Mana ada, bos. Saya tak bagi tahu. Kau melawan aku, ha? Tanya dia bagi tahu, bos. Wana! Masuk, Wana. Masuk! Lawan! Apa ni, Syok? In. Rasa tak kelakar lawak ni. Lu ada lawak lain tak? Tutup pintu. Faham, lu cari gua. Melawat kawan-kawan tak salah. Takkan melawat saja kot. Gua tengok lu punya muka macam 2-3 hari tak kena. Macam kurang. Tahu Johar kan? Johar buat hal tau. Tak tahu, bro. Dah budak, bro. Siapa ada tweet kat lu? Bro, zaman IT, bro. Nasib baik tak jadi apa-apa kat Suri. Kau tak mampus aku. You sudah pandang aku selek tau. Nasib baik dia pandang lu, bro. Kalau dia terajam. Eh, bang baru lu dah siap ke? Baik. Apa, bro? Kau punya dinner, bro. Kau belum makan lagi, bro. Bye. Macam Mak Saleh. Mari, jangan sekali, bro. Alah. Gua tahu apa selalu susah hati, bro. Don't worry. Profesor Dr. Solihin is here, bro. Gua tahu apa lu punya ubat. Don't worry, bro. Kan? Gua dah test sama Indon Construction depan, bro. Dia orang terais bijik, bro. 7 hari 7 malam dia kerja tanpa henti, bro. Mengikut management cakap, bro. Seminggu lagi siap, bro. Bermakna kaedah-faedah bank tidak seperti yang dijangkakan. Inflasi kapitalisme, bro. Gua kena gerak, bro. Nak try barang ni. Okey. Bawa lidah, eh? Bawa lidah, bro. Yang lu je, bro. Sebijik, bro, satu hari. Saya tengah kumpulkan maklumat. Sekaligus, saya entah diorang. Zaman lu.
lalu jangan campur. Wah, tanah dalam jiwa tulang bukan serupa kaca. Buat kerja bersih tiada tinggalkan tanda. Bisnes masih jalan, semua mahu makan. Betul atau salah, nanti difikirkan. Hasut anak muda, bagi cara percuma. Akhirnya ketagih hingga sanggup ikut kerja. Buka bisnes jaga teritori. Di bahu jalan terus niaga dan juga transaksi. Ini hari untung, esok hari boleh rugi. Perlu hati-hati, mungkin polis memerhati. Teruskan jalan, buka bisnes jaga teritori. Di bahu jalan terus niaga dan juga transaksi. Ini hari untung, esok hari boleh rugi. Perlu hati-hati, mungkin musuh memerhati. Sentiasa tentera dalam dia masa panas siap ku berperang. Barang hitam dalam kala garis putih bawah terbang. Gala-gala suruh siapa yang menentang. Tiada siapa tahu apa yang ku pendam. Bisa silam dihentam ditendang. Takkan jadi abu dendanya ku genggam. Takkan jadi abu haluan ini pilihanku sendiri. Takkan kesali takkan undur diri. Percaturan jalanan nyawa dipertaruhkan. Sipi-sipi aja misi tetap diteruskan. Hingga hembusan yang terakhir. Hingga Israel pun memanggil. Sila-sila-sila panggil gua psycho. Yang penting fly high to lama saya nak beritahu tuan pasal hal ni. Saya ingat saya boleh kawal keadaan. Apa patut aku buat, Su? Tuan kena hantar dia ke pusat. Sebelum dia ketagih lebih teruk lagi, tuan. Sebelum lagi ramai orang tahu. Lobby biar saya uruskan. Kau uruskan lebih. Wana aku yang uruskan. Cukup kekayaan kau. Tak perlu, tuan. Cukup dengan dua tangan saya, tuan. Lagi satu, tuan. Tuan tak rasa kena berhenti daripada buat perkara ni. Dah 10 tahun saya ikut tuan. Saya perhatikan semuanya, tuan. Tuan Goh dah mati, tuan. Jadi, saya rasa tuan tak perlu lagi nak rasa bersalah. Nak rasa terhutang budi. Tuan perlu fikirkan Suri. Wana. Kau rasa Suri tahu ke? Tak tahu pula ayah dengan abang ada discussion. Tak apa, Suri. Kenapa, sayang? Suri nak tunjuk kat ayah. Tadi, my lecturer puji, my thesis. Bagus. Sayang buat thesis pasal apa? Suri buat research pasal kau dada-dada for my final year project. Nah.
Lu cari gua, bro. Buka pot lagi. Biasalah, bro. Bangunan dah nak siap. Itu pun berkat barang-barang gua itu tadi. Dia orang kerja agak laju. Jadi, seperti yang dijangkakan, awal. Aduh, bro. Di mana ada pembangunan, bro? Di situ ada Solehin. Itu nama baik, bro. Perangai pecah. Dah biar tak? Dah. Dia, bro. Dia datang mengadu nasib dengan gua, bro. Apa salah tak balunya dia, bro? Belum masanya lagi, bro. Malam ni pukul 11. Tuan kami nak jumpa. Ay, asal tu je lu cari gua. Asal lu tak SMS je, bro. Buang masa je, bro. Lu datang naik kereta. Minyak kereta sekarang mahal. Lu risau, bro. Lu risau pasal gua. Ha? Apa salah? Masa kat hospital hari tu, ada cahaya putih datang melawat lu. Ataupun ada orang tua berjubah putih memberi amanat terakhir, memberi bayangan tentang kematianku, Solehin yang terkenal ini. Bro, gua profesor, bro. Creator, bro. Tapi gua heran, sepanjang gua berkarya, lu tak pernah rasa barang gua, bro. Bro, ini terbaik, bro. Banyak orang berkarya, belum pernah aku jumpa barang macam ni, bro. Kasuan. Lu fikir gua nak. Orang putih cakap, it's about time. Kalau orang Cina cakap, sit fun lah, sit fun lah. Gua tak tahulah kenapa gua lepak dengan lu. Pasal lu rasa diri lu teruk. Tadi lu kena jumpa orang macam gua. Orang lagi teruk pada lu. Kan? Supaya lu rasa, you know, feel good about yourself, kan? Tapi, bro, Solehin sekarang sudah terbang tinggi, bro. Gua punya barang sudah dapat pesanan daripada luar negeri, bro. Kazakhstan, bro. Mak lo buat akan cari kaldai dadah, bro. Gua akan supply, bro. Together, we gonna fly high, bro. Lu fly high, lu die, bro. Wah, tak takut mati, mah. Gua tak sabar nak daya. Bra, kita dah sekejap, bro. Alam ni, bro. Dah lupa. Thank you.
Hei. Bos. Bila pula usuk join meeting kita ni? Aku suruh. Kenapa? Kamu ada masalah, Lobe? Tak ada. Ada apa hal ni, tuan? Kita semua ni dah macam sitting duck kat sini. Bila-bila masa saja boleh kena bunuh kalau berkumpul macam ni. Apa yang penting sangat ni, tuan? Aku nak bagi tahu. Aku dah tak berminat lagi nak buat kerja-kerja ni. Dalam arti kata lain, aku nak berhenti. Nak cuci tangan. Habis tu mana saya mau dapat supply? Ini lobby ikut ada tuan. Tak ada tuan siapa dia mau ikut. Barang luar mau turun dari mana? Tuan tak boleh turun berhenti macam ni, ya. Order tengah banyak sekarang ni, tu tak? Ha? Nak KJB? Tak ada. Penang, jauh sekali. Yang ada cuma kita je. Aku ingat aku nak serahkan segala konteks aku pada salah seorang daripada kamu lah. Itu pasal aku nak semua orang hadir pada mesyuarat ni. Ini Solehin pula tak ada. Cuk, bertelepon. Solehin suruh datang sekarang. Tak dapat, tuan. Steam lebihlah tu. Lebih tidur. Biasalah. Ah, bos. Saya rasa saya ada satu idea yang paling bernas dalam Asia Tenggara ni. Okey, macam ni. Apa kata bos bagi semua kontak-kontak tu dekat saya? Pasal si Johar memang ramai downline-downline Afrika dekat kolej. Kepala otak kau, Robi. Itu kolej Suri lah tu. Anak aku ada belajar kat situ apa? Ini kau dah tahu macam mana? Ha, tambah pula sekarang kau tahu dia tengah buat apa? Buat tesis. Pasal apa? Circle dai dadah. Ni aku bapa dia ni apa? Toke apa aku ni? Toke mas? Toke dadah. Ah. Habis nak buat macam mana, bos? Dekat kolej tu je ramai orang Afrika. Mana ada tempat lain lagi? Tak, aku dah buat keputusan. Ya. Segala konteks aku, segala urusan dan korang semua, segala report mulai besok jumpa Nazri. Hei, bos. Apa benda bos cakap ni? Bos tak boleh fikir ke apa? Apa pasal bagi dekat Nazri? Eh, Nazri ni apa dia tahu? Dia bangun pagi, pegang kayu golf, masuk rumput tu, main golf. Pagi, petang, siang, malam main golf. Masa mana nak fikir pasal dadah, bos? Aku pilih dia, Lobe, pasal Nazri ni tak banyak cakap, tak macam kamu. Tambah pula akaun dia tak pernah kurang pun. Ini orang duit banyak ni, orang main golf ni. Dia bergaul semua dengan orang yang banyak duit. Kamu bergaul dengan siapa? Dengan budak-budak? Hantar ke China, hantar ke Brazil, habis? Lepas tu sangkut kat airport. Sekarang ni siapa yang cerdik? Siapa yang pandai? Habis sangkut kat airport nak salahkan saya lah. Eh, saya hantar je mana tahu kat sana apa nak jadi. Eh, itu yang sangkut, yang tak sangkut. Ada pernah bos terima kasih dengan saya? Ada pernah bos cakap, ah, ini bonus, bagus buat kerja, good job, ada tak? Lobby, duduk. Kau jangan ganggu aku, pengawas sekolah. Pergi sana kau. Diam, jangan masuk campur. Tuan fikirlah betul-betul. Saya tengok tuan ni macam stres lah. Tuan pergilah vacation. Ha? Nazri ya, boleh handle mas bisnes ni. Mau mantaya sap-sap suai. Ha? Mesti beres punya. Tu ibu tu nanti Juli. Yalah tu tuan. Betul kan? Itu saja yang aku nak cakap. Korang boleh bersurai. Kecuali kamu, Lobby. Aku ada hal nak cakap dengan kamu.
Pahal bos. Bos. Rasa tak perlu panggil bos lagi. Kau dah nak berhenti kan? Ah. Apa hal brother? Lu nak apa dengan gua? Suapkan dia dadah. Sob, sob, sob. Jangan dekat dengan aku boleh tak, sob? Tolong jangan kacau aku boleh tak bila aku bercakap. Ha? Sebelum Natang ni menutup, kau duduk sana sikit, sob. Oh. Jadi sekarang kau nak salahkan aku. Bila sampai tahap macam ni kau nak salahkan aku? Pasal anak kau. Eh, kau buka mata kau. Siapa yang jaga anak kau? Siapa yang didik anak kau? Ha? Siapa yang stabil anak kau? Kau patut terima kasih dekat aku. Sob! Diam situ! Eh, kalau tak kerana aku stabilkan dia, dia dah mampus tepi jalan dengan mak-mak Gian tu. Nanti orang tanya, ini anak siapa? Anak toke dadah besar yang mampus tepi jalan tu. Kau nak macam tu? Sini jaga dia. Tunggu. Babe. Itu dia kau ambil. Kau ambil sistem ke apa? Kau ada pistol. Apa lagi tunggu? Cepat.
Cepat, Sob. Kereta tahun berapa ni, Sob? Eh, start lah, Sob! Cepat, Sob! Abang, ni macam apa? Sob, pakai tak tinggal, Sob! Ini kepala lain juga boleh buat, Sob! Jangan laju sangatlah! Sob! Sob! Orang kejar, Sob! Hei! Wahai lo! Kau tengok ni! Nanti kau datang mampus kena. Sob, cepat sikit. Lajulah. Mana?
Terus. Terus, okey? Bodoh! Belah! Bapak! Okey, letak. Sini. Wana. 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 Suruh tolong Wana. 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 Abang Lobe. Dia di mana? Kenapa jadi macam ni, Abang? Abang tak tahu, Suri. Bukankah ayah cakap dia nak berhenti bisnes dadah tu? Suri tahu semuanya. Suri sibuk buat research pasal dadah kat luar. Rupa-rupanya dalam rumah banyak benda yang jadi. Ayah buat tu sebab ayah terhutang budi dengan tuanku. Masa itu, arwah Mak Suri tengah sakit. Abang Lobe, kenapa Wana? Kenapa bukan budak perempuan lain? Suri yang suruh ayah berhenti buat semua benda ni. Suri. Suri duduk sini diam-diam. Lobe, ikut aku. Sup. Sup. Kau nak buat aku gimana, Sup? Lobe, dia kereta sini juga. Aku nak kau lihatkan perhatian dia. Aku serang. Sob. Kau nak serang dengan apa, Sob? Tangan kosong. Kau gila ke apa? Hasan! Kau nampak tiang tu? Ha? Dekat belakang tiang. Nak kau tembak jantung. Tunggu kaki aku. Okey.
Tepi, Sam! Sam, tepi! Bunuh kau, Yusof. Sebab kau tak ada dalam senarai aku. Tokan mana yang pagar ni? Seorang bapa yang nakkan orang macam Tuan Kamil tu mampus. Anak dia kena tangkap sebab dadah yang Mak Lobeh bekalkan. Aku bunuh semua tu sebab rasa kesian aku pada klien aku. Duit tu soal nombor dua. Aku pernah ada adik macam Suri itu. Kau tahu kan, seorang mati yang lain naik. Selagi ada orang yang nak upah aku, selagi itulah orang-orang baru tu aku cari. Engkau dah tak ada tuan. Kau pergi cari kerja lain. Kejadian inilah maka terjadinya kejadian pada hari ini. Sementara menunggu stok baru, pemilihan tokan-tokan baru, Simat Gian ini pun putus bekalan dadah. Tapi aku rasa tak lama, kerana yang tinggal dan berpengalaman hanya aku seorang. Together we fly high. Tulang bukan serupa kaca. Buat kerja bersih tiada tinggalkan tanda. Bisnes masih jalan, semua mahu makan. Betul atau salah, nanti difikirkan. Hasut anak muda, bagi cara percuma. Akhirnya ketagih hingga sanggup ikut kerja. Buka bisnes jaga teritori. Di bahu jalan terus niaga dan juga transaksi. Ini hari untung, esok hari boleh rugi. Perlu hati-hati, mungkin polis memerhati. Teruskan jalan, buka bisnes jaga teritori. Di bahu jalan terus niaga dan juga transaksi. Ini hari untung, esok hari boleh rugi. Perlu hati-hati, mungkin musuh memerhati. Yang bawa lari sana sini, yang atas masih goyang kaki. Kau terjatuh nanti saja tali. Mata memerhati, dada iri hati.
takkan henti hingga aku tiba nak menangkan diri.